Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat pemirsa menggelar kejuaraan tingkat senior Piala Gubernur tahun 2021 cabang olahraga menembak yang dilaksanakan di lapangan tembak Lanut Sulaiman Kabupaten Mendung Sabtu pagi. Kejuaraan tersebut pemirsa sekaligus juga guna mempersiapkan atlet cabur menembak untuk kontingen PON ke-20 yang akan digelar di Papua pada Oktober 2021 mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tampak serius mempersiapkan kontingen atletnya untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 yang akan digelar di Provinsi Papua Oktober 2021 mendatang. Salah satunya dengan kejuaraan tingkat senior cabang olahraga menembak yang digagas Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Jawa Barat di lapangan tembak Lanut Sulaiman Kabupaten Bandung Sabtu pagi. Kejuaraan menembak tingkat senior yang memperebutkan Piala Gubernur tersebut diikuti para atlet tembak dari asal Jawa Barat dan sejumlah perwakilan atlet dari luar Jawa Barat. Alhamdulillah karena situasi sudah memungkinkan, dalam arti kita juga tetap berpedoman kepada protokol kesehatan COVID-19. Pada hari ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat bekerjasama berkolaborasi dengan KONI, ya, dengan Perbakin dan juga tentunya dengan Lanut Sulaiman ini untuk menggelar kejuaraan daerah menembak, ya, dengan memperebutkan Piala Gubernur Jawa Barat, dan hal ini merupakan yang pertama di tahun 2021 ini kita menggelar kejuaraan daerah atau Piala Gubernur. Sebagaimana diketahui oleh rekan-rekan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dispora setiap tahunnya memprogramkan kegiatan kejuaraan daerah dari cabang-cabang olahraga memperebutkan Piala Gubernur Jawa Barat. Jadi tiada lain merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Jawa Barat. Diharapkan dengan kejuaraan tersebut mampu menjadi ajang persiapan para atlet menembak asal Jawa Barat untuk perhelatan PON Oktober mendatang yang akan diselenggarakan di Provinsi Papua. Yuana Kurniawan, Bandung TV.